Selamat datang di Sulap Pemula. Kali ini saya akan berbagi trik menebak kartu. Seperti biasa, saya punya banyak kartu. Yang saya lakukan mengocok kartu seperti ini atau seperti ini atau mungkin seperti ini, terserah. Kemudian yang saya lakukan adalah menebak kartu yang saya ambil sendiri ataupun diambil oleh orang lain. Misalnya saja ini mungkin, maka saya akan menebak kartu kalau kartu ini adalah kartu wajib dan angkanya adalah 6. 6 wajib. Yang kedua, saya ambil lagi, misalnya ini, misal ini adalah kartu wajib juga dan angkanya adalah C. Mungkin Anda kurang percaya, kalau begitu saya akan acak kartunya lagi. Kemudian saya akan acak di bawah biar tidak kentara. Saya tumpuk kartunya dan tidak saya pegang. Kemudian saya buka seperti ini. Saya akan menaruh 4 buah kartu di bawah. 1, 2, 3 misalnya. Atau ini, bolehlah 4. Saya akan tebak masing-masing kartu ini. Yang pertama, ini adalah kartu wajib juga dan ini adalah 7 wajib. Yang kedua, ini adalah kartu hati dan angkanya adalah as hati. Yang ketiga, keriting dan angkanya adalah berapa ya? 10 keriting. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah kartu hati juga, angkanya 3 hati. Oke, sekarang triknya. Saya akan pasang 2 buah kartu di bawah seperti ini. Jika kita perhatikan, mungkin kartu ini sama, tapi sebetulnya ada kode dari 2 kartu ini yang sangat berbeda. Dari kode atas dan kode bawah, kode atas untuk angka atau bilangan dan kode bawah untuk skop, hati, keriting ataupun wajib. Tanda ini hanya dibaca hanya bisa dibaca oleh pesulap yang sudah membaca instruksi kartu ini tentu saja, karena kartu ini dibeli. Kalau tidak mau repot buat, ya beli saja. Sekian, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.